Singapore Sharks. Kedua-dua pasukan yang mempunyai permulaan yang cukup berbeza, yang mana kita saksikan Sabah yang masih lagi belum tumpas sebarang set berhadapan dengan Kuala Lumpur Sharks yang masih lagi mencari kemenangan pertama mereka. Dan Sabah Rhino yang menang 6 set tanpa sebarang tewas akan cuba untuk meneruskan lagi permulaan terbaik mereka ini dengan meneruskan momentum memasuki minggu yang kedua. Dan mereka akan berhadapan dengan Kuala Lumpur Sharks yang mempunyai sentuhan pemain yang pernah beraksi bersama-sama dengan Sabah. Sudah pastinya KL Sharks ingin melupakan apa cerita pada minggu lalu dan ingin memulakan musim mereka pada malam ini dengan mengejutkan pendahulu ataupun antara pendahulu liga dan juga pasukan yang masih lagi belum tewas walau satu set sekalipun. Sudah pastinya cukup-cukup menarik pertemuan di antara kedua-dua pasukan, yang mana kita saksikan Sabah yang turun dengan main-main import mereka dari Thailand. Jadi bagi Sabah Rhino, kita menyaksikan Sadan Aidil, Adrian Tan, Nuwadi Kittithat, Asri Muharia, Konhan Amontep dan juga Pinkel Praset untuk mereka, dengan libero Sufri Abdullah bagi coach Anderson Sapal. Sudah pastinya ingin meneruskan lagi kecemerlangan di awal musim apabila mereka menang dalam dua aksi sebelumnya. Manakala untuk Kuala Lumpur Sharks, mereka menurunkan David McKenzie, Wang Tiong Ching, Liu Kian Hui, Mawin Maniwong, Yogesh Warren, Thomas Goldsmith dan juga libero mereka Andrew Liu untuk Su Yuk Fong. Mereka hampir melakarkan kemenangan dalam aksi pertama mereka tetapi dikecewakan dan kini mereka tidak boleh untuk pandang belakang lagi. Jadi masih lagi berada bersama-sama dengan kita ialah Mr. Lee untuk aksi di antara dua pasukan yang mempunyai dua permulaan yang cukup berbeza. Bagaimana lebih-lebih lagi untuk KL Sharks, bagaimana mereka ingin bangkit daripada minggu pertama itu? Ya, Aiman, perlawanan ini saya pasti menjanjikan satu perlawanan yang memang hebatlah bagi pendapat saya, kerana KL Sharks perlu kemenangan pertama mereka untuk sampai saya cakap setengah bola telah keluarkan. Ya, mereka perlu menang supaya dapat mencabar lagi, dapat melayakkan diri ke separuh akhir. Dan Sabah pula dengan tiga pemain import mereka yang telah menunjukkan satu tahap skill yang amat tinggi dan kombinasi yang sangat mantap, ya, terus mara dan menang untuk game yang ketiga dan confirmkan kedudukan yang teratas selepas perlawanan ini. Yaman. Jadi dua mata sudah pun diperoleh, satu daripada first ball yang terus masuk ke kawasan mereka yang disudahkan, satu lagi daripada first ball yang sekali lagi tidak menjadi. Tetapi akhirnya KL Sharks mendapatkan mata pertama mereka menerusi E. Yogesh Warren. Walaupun ada blok tetapi touch out. Ya, Man. Dalam game yang pertama kemarin saya dapati mereka tidak turunkan Yogesh. Saya tak pasti apa sebabnya. Tapi kali ini nampaknya mereka telah turunkan Yogesh. Pasti akan menggugat serangan daripada Sabah dengan ketinggian mereka, ketinggian beliau untuk membuat hadangan. Jadi perhatikan mana satu spike yang terus saja dapat diangkat oleh David McKenzie tetapi terus tersasar jauh untuk mata ketiga bagi Sabah. Satu lagi servis yang cukup padu dan terkeluar pula, walaupun Liu Kian Hui mendakwa adanya touch out. Ya, jauh daripada tangan tu bola terkeluar. Sekali lagi servis yang cukup baik oleh Asri Muharia. Sekali lagi diperlihatkan set, namun foul set yang dilakukan bukanlah permulaan yang terbaik untuk KL Sharks. Ya, walaupun first ball yang dihantar dah cantik, tapi agaknya putarannya laju dan Mawin daripada Thailand setter itu telah melakukan kesilapan. Ya. 5-1 di awal permainan. Satu lagi servis padu yang dilakukan. Quick attack tetapi
tidak berapa menjadi. Backline attack yang tersasar pula. Mata kedua diperoleh oleh Kuala Lumpur Shah. Spike juga dilakukan. Terus menyerang, dapat untuk diselamatkan oleh Derry McKenzie. Itu tapping saja, tapi diberikan kembali untuk Sabah. Masih lagi dalam permainan. Ini adalah antara rally yang cukup baik. Backline attack yang akhirnya menjadi untuk Kuala Lumpur Shah. Tetapi ini mungkin antara rally terbaik perlawanan. Ya, awal-awal perlawanan telah menunjukkan malam ini perlawanan ini akan nampakkan, menampilkan dia corak permainan yang rancak dan menarik. Ya. Thomas Goldsmith. Satu lagi. Service spike. Tapi terus dimatikan. Satu super spike yang dilakukan oleh Conan Amontek. Antara pemain yang akan menjadi tumpuan sepanjang kejohanan. Dia tidak mengambilkan. Ya, Amontek pemain yang perlu diawasi. Dalam game-game sebelum ni, jarang-jarang beliau buat kesilapan dalam serangan. Oh, servis itu tidak dipastikan masuk ataupun keluar, tetapi diangkat oleh David McKenzie yang terus terkeluar. Itu merupakan satu servis yang agak mengelirukan. Ya, satu float serve bijak. Bijak servis dia mencari tempat. Terus memerangkap David McKenzie untuk mata ketujuh bagi Sabah Rhino. Satu lagi floater yang dilakukan. Agak mendatar. Rejaman yang dilakukan oleh David McKenzie. Ya, server bijak. Dia menghantar bola kepada David McKenzie. Dan McKenzie selepas menerima bola kena melakukan serangan. Itu yang meletihkan beliau. Terus ada timeout di awal permainan. Kita menyaksikan di awal-awal ini, first ball itu menjadi antara faktor utama bagi Sabah Rhino mendapatkan mata-mata awal. Kesukaran first ball dia. Ya, bezanya float, satu ialah power. Dan power dia mengambil risiko. Jadi bila power, sebenarnya kalau dalam kedudukan yang baik, pemain itu seperti libero tadi, dia dapat naikkan bola dengan cantik. Tetapi float adalah satu bola yang berbeza. Kalau kita punya timing agakkan tak betul, itulah yang berlaku pada McKenzie tadi. First ball tak naik. Bila tak ada, beliau terpaksa membuat rejaman jauh daripada jaring dan melakukan kesilapan. Ya. Floater jika dilakukan walaupun tidaklah sekuat spike dengan kekuatan, tetapi boleh mengelirukan. Ya. Sangat mengelirukan. Sekali lagi dia akan menghalau McKenzie rasanya. Ya. Tidak. Terus mengubah arah dia dari McKenzie. Terus ke atas garisan dilakukan oleh David McKenzie. Ya, tepat pada garisan. Persoalan sekarang McKenzie dengan umurnya 42 tahun, berapa lama dia boleh bertahan di dalam gelanggang? Itu saja. Ya. Masuki 42, 43 juga, walaupun dengan pengalaman cukup luas. Quick attack, tetapi angkatan daripada Yogesh itu memberikan peluang untuk spike kedua. Ya, bola percuma hantar balik oleh Yogesh. Terima kasih Amontek cakap. Tak kungkap katanya. Ya. Terus cuba mengambil servis power ialah Amontek, tetapi terkandas di jaring. Ini arahan yang diberikan oleh Coach Su agaknya. Ambil risiko kepada pemain beliau. Yang baik juga, quick attack, tetapi satu hadangan yang baik yang dilakukan oleh Andrew. Ya, Andrew dapat baca bola itu dan terus mengikut fastball dan dapat blok.
Kali ini jaman yang terkeluar pula yang dilakukan. Transisi dah cantik, first ball dah naik cantik, cuma beliau cuba nak placekan bola itu. Ya, dan tersasar. Sekali lagi first ball yang baik. Kali ini mahukan touch out saja dan Nuwadi berjaya untuk mendapatkannya. Ya, sebenarnya timing dia dah terkeluar. Ya. Dan beliau hanya sempat untuk quiz bola saja. Terus menjadi satu serangan yang baik untuk Sabah. Bola yang sekali lagi mengelirukan. Dan Amon Tab ternyata tidak mengecewakan walaupun di awalnya agak menyukarkan mereka untuk mengangkat first ball. Ya. Amon Tab inilah player to watch. He's a player to watch. Dia konsisten sejak daripada minggu lepas. Ya. Itulah sebabnya apa Sabah tidak tewas dalam satu set sekalipun. Satu floater namun kandas juga ialah Nuwadi Kititat. Sedang variasi-variasi servis. Ini David McKenzie akan melakukan servis. Baik oleh libero dan perhatikan bagaimana bijaknya untuk terus menguis saja ke bahagian tengah. Teman, bijak sekali tindakan lakukan oleh Adrian tadi. Semua ingatkan beliau akan set untuk fast, tapi beliau quiz. Satu mata untuk Sabah lagi. Dan mudah, fast attack. Yang tidak tadi. Ideanya sudah pun baik tetapi setuhan saja, bukan yang benar-benar dimahukan. Nampak dia punya koordinasi itu, dia punya timing tu tak sama. Sebab tu kita nampak bola terlalu rendah untuk dia. Ha. Lima mata Sabah Rhino mendahului. Tukarkan tetapi bijak. Bila diperhatikan, oh, the net violation. Block dan net violation sekali oleh Goldsmith. Untuk menguis tapi terus ada sentuhan juga, tetapi servis, satu lagi servis yang terkeluar. Harkan saja, masuk kembali ialah Yoges untuk KL Shah. Floater yang agak mengelirukan. Lagi sentuhan saja, setting dari belakang, tetapi satu monster block yang dilakukan oleh Pinkel Prasad. Ya. Timing lonjakan, ya. Dan Goldsmith paksa lari daripada jauh, bola tu dah dekat dengan jaring. Marvin masih lagi. Bila saya tengok dalam game pertama, Marvin sebenarnya dah dapat bola yang dikendaki oleh Goldsmith. Dia tak ingin bola yang dekat dengan jaring. Tapi kali ini bola masih dekat dengan jaring. Namun apa yang kita perhatikan adalah sesuatu yang agak sama juga apabila servis-servis yang dilakukan itu keluar oleh pemain-pemain Sabah Rhino. Tapi ada pertukaran yang pertama dilakukan oleh Kuala Lumpur Shah. Marvin dikeluarkan. Ya. Masukkan setter yang baru. Set yang baik dapat diselamatkan. Angkatan untuk Thomas Goldsmith masih lagi dalam permainan. Pertahanan baik. Backline attack juga dilakukan oleh David McKenzie. Fast attack. Oh, diselamatkan juga oleh Huan Tiong Ching. Goldsmith juga belum. Backline attack yang jauh tersasar tetapi ada touch out. Pengadil menyatakan ada sentuhan. Pengadil mengikut keputusan yang ditunjukkan oleh penjaga garisan juga. Perhatikan sekali lagi. Oh ya. Memang ada. Memang ada. Memang ada sentuhan. Setipis-tipis pun akan sentuh. Satu
satu lagi. Double blocker Amontep dan juga Pinkiap Praset sentiasa menjadi untuk Sabah Rhino. Ya, nampak kedua-dua pemain ini dah lama bermain bersama. Jadi, persepaman itu dah ada di sana. Ya. Jika tadi sentuhan lakukan oleh Praset, kali ini Amontep dengan hadangan untuk membuka kelebihan 7 mata. Blok winner yang ketiga untuk Sabah Rhino sepanjang perlawanan. Oh, servis yang cukup keras dan bola pertama dari Mackenzie terus saja terkeluar. Asri ini ada servis yang cukup baik. Ya, servis baik Asri. Inilah yang membezakan sama ada mereka akan melakukan kombinasi attack atau tidak. Dengan servis begini, itu mereka gagal nak buat kombinasi dan beri peluang pada Rhino untuk serang balas. Ya. Sangat sukar untuk tahan dapatkan first ball yang lebih baik. Ya. Ini floater saja. Ya. Sentuhan masih dalam permainan. Agak sukar, agak dekat dengan jaring tapi masih lagi dalam permainan dan fast attack yang akhirnya disudahkan oleh Yogesh Warren. Ya, bijak dan berani tindakan oleh setter dalam keadaan kucak-kacir itu. Dia bagi satu fastball dan tak sempat mereka untuk blok. Sebelah tangan je. Satu gerakan baik. Variasi baru yang dimasukkan. Setter terbaru mereka tetapi servis yang dilakukan oleh Thomas Goldsmith terkandas. Ada pertukaran juga, kita menyaksikan Sadan Aidil dikeluarkan dan yang dimasukkan ialah Khairi Abdul Manan. Set terus ke posisi satu. Ini sekali lagi ke posisi satu, hampir saja dapat untuk mengelirukan pemain-pemain Sabah. Jak dari libero, Kenzi dengan tolakan saja. Datang sekali lagi, tolakan cuba untuk mencari di bahagian hujung sana. Namun gerakan yang dihasilkan oleh Nuwadi Kititan terus mencari di bahagian baseline untuk mata 20. Ya, nampak KL Shark diberi peluang tetapi hanya main tipping saja. Tapi Kititan kata, kap pun kap, saya smash lah. Kamu tak smash, saya smash. Bila ada peluang itu, yeah, terus digunakan sebaik-baiknya. Floater yang sasar dari Pinkiap Praset. Yeah. Dia mencari Mackenzie sebenarnya itu. Beberapa kali floater yang mencari Mackenzie dapat untuk memerangkapnya. Ya. Yeah. Yang kedua agak sukar, namun walau bagaimanapun Amontep tidak kisah. Bola muda, bola susah juga boleh dihasilkan. Pujian pada Kitihat, walaupun first ball tak cantik, beliau masih dapat menyangga satu bola yang cantik untuk diserang. Amontep, oh, itu merupakan service of dreams, kita boleh katakan. Yeah. Terus memberikan semula kepada Sabah. Dan disudahkan kali ini. Nuwa dikit tak sekali lagi. Tetapi servis daripada Amontep itu. Setakat ini, selepas berapa final yang telah kita saksikan, inilah pemain yang melakukan servis yang paling kuat. Walaupun banyak juga datang daripada Asri Muharia. Asri pun ada. Inilah yang memperoleh mata demi mata dalam perlawanan demi perlawanan. Ya, yeah, man. Jadi kita dapat lihat KL Shark tak dapat menyusun serangan yang baik tanpa first ball yang baik. Yeah. 22-12. Masih lagi Konhan Amontep. Ini dapat diangkat. Fast attack yang dihasilkan Andrew. Cantik sekali timing ya, bila dia naik bola sampai di tangan. Spike yang baik.
Sin Wei juga tidak menghampakan dengan setting-setting daripadanya. Fast attack kali ini menyukarkan recovery yang ingin dilakukan oleh Liu Qian Hui. Ya. Dua mata lagi dan kita bakal saksikan Sabah memperoleh set yang pertama. Nuwadi Kititar. Bola pertama yang lebih baik. Dan perhatikan yang melakukan bola pertama itulah yang menamatkannya. David McKenzie. Betul. Dan setter dalam keadaan yang sukar dapat set satu bola yang baik untuk beliau. Tukaran setter mampu untuk mengubah corak permainan jadi lebih baik, namun memerhatikan kedudukan yang agak jauh. Sembilan mata untuk dikejar. Diangkat mudah. Kenzi dengan bola pertama setelah spike itu. Dan Thomas Goldsmith cuba untuk mencari bahagian baseline. Sayang tersasar sedikit. Ya. Yeah. Oh. Di tersasar juga ialah Khairi Manan. Servis agak jauh. Terus disambut dengan oh, perhatikan. Itu sememangnya satu lagi spike yang cukup berkuasa dilakukan oleh Gonhana Montep. Ya. Walaupun pemain Syak dah bersedia di kedudukan yang tepat sekali, namun terlalu pantas, terlalu powerful untuk diambilkan. Buat dia diambil bola itu, dinaikkan kembali. Ya. Gonhana Montep menamatkan untuk Sabah Rhino, menang set yang pertama. Dengan kelebihannya agak besar dan dengan 25-15 ini kita menyaksikan mereka. Kuala Lumpur Shark sangat di set pertama kemenangan untuk Sabah Rhino dengan 10 mata. Untuk Kuala Lumpur Shark banyak perkara yang sudah pastinya akan diberikan penelitian oleh jurulatih dan juga pemain-pemain untuk set-set berikutnya. Sabah masih lagi 7-0 dalam set secara keseluruhan. Ya Man, saya lihat KL Shark walaupun telah mencuba beberapa pecatuan dan setternya telah dikeluarkan, pemain Thailand telah dikeluarkan digunakan setter yang rendah. Jadi ini akan memberi kesan. Ya. Walaupun set dia baik tetapi dimulakan dengan servis yang kurang menjadi daripada Andrew Liu Chien. Satu floater saja. Keeping terus dilakukan. Tapi perkara yang konstan ialah Gonhana Montep. Memang semua bola akan sampai ke Amontep. Dialah the danger man. Right? Dua kosong di awal set kedua. Kali ini lebih baik daripada Thomas Goldsmith. Ya, inilah jarak bola yang disukai oleh Goldsmith yang diharapkan. Lebih lagi dengan jarak sebegitu boleh lari dari double blocker sentiasa ada bersama dengan ini. Touch-up, Amontep kini berada di sebelah kiri. Ya, dia dikedudukan posisi 4. Walaupun di posisi 4 dengan tangan kidal, sama juga dia punya power. Satu lagi servis padu. Terus bola pertama masuk ke kawasan Sabah. Tetapi
No spike. Bola tak lepas, Man. Pun lihat beliau meraihkan sedikit. Beliau ingat dah lepas. Ya, no spike. Di bahagian atas jaring. Sis diangkat. Tetapi ada violation yang berlaku. Ya, bola yang direjam tadi, Man, terkena antena. Jadi bila kena saja antena, bola dikira keluar. Ya. Ya. Itu sudah menyukarkan jika siapa-siapa ingin melakukan blocking. Oh, ace. Ace, ya. Cantik daripada Thomas Goldsmith. Kuala Lumpur Shark mendahului buat kali pertama sepanjang perlawanan. Betul. Jadi inilah yang saya kata, kalau game Shark, kalau nak bagi perlawanan, nak bagi lawan sengit, nak bangkit kembali, servis-servis macam inilah yang perlu digunakan. Tapi dalam timnya itu hanya dua, dua atau tiga je yang boleh lakukan. Ya. Bila ada peluang, perlu untuk digunakan. Floater pula kali ini. Setting. Oh, terus. Tak pasti berapa banyak kali Amontek perlu untuk minta maaf kerana banyak spike beliau menjadi body shot. Ya, kalau kami main dulu, dia kata siapa duduk belakang tu kena pakai topi keledar tu. Kena pakai helmet, dia kata. Kalau bola datang macam tu. Datang dengan kuasa. You tengok apabila dia hayunan dia tu, dia miss swing tu, berapa pantas. Itu dengan kekuatan dia keluar power dia. Ya. Tapi selepas itu, Pinkel Praset dan servis yang terkandas di jaring. Ya, dia cuba buat satu servis perlahan mencuri sebab yang lainnya sudah di belakang. Ya, dia cuba serve satu bola perlahan dan mencuri. Floater di depan. Di depan, ya. Oh, fast attack tapi dapat untuk dibaca. McKenzie dapat dipertahankan namun ada peluang kedua untuknya. Dan terus satu bola straight yang dilakukan oleh David William McKenzie. Ya, kejayaan itu kerana kedua-dua spiker, kalau kita lihat sekali lagi dalam slow-mo, kedua-duanya cuba tangkap bola diagonal tapi beliau alih ke garisan garisan tepi. Ya. Straight spike saja dilakukan oleh David McKenzie. Bola pertama terus masuk ke kawasan Kuala Lumpur. Masih dalam permainan. Perhatikan, oh, nampak agak mendatar tetapi ada sentuhan daripada Michael Chin. Iya, tersentuh tangan dia tadi. Yang saya heran tadi, bola yang pertama tu pemain KL Shark tidak ambil kesempatan bila bola lepas daripada jaring tadi. Ya. Bola kedua terlepas pula. Ya. Berani beliau untuk mengambil risiko seperti itu. Ya, awal-awal permainan biasanya jurulatih akan beritahu pemain, ambil saja risiko awal perlawanan. Ya. Tapi cuba dilakukan juga oleh Kian Hui, ya, namun tidak menjadi. Servis berturut-turut. Ini Wadi. Wati juga tidak lepas di jaring. Macam menjangkit pula penyakitnya. Ha. Seorang demi seorang. Kita lihat McKenzie pula. McKenzie juga begitu. Usahlah. Niti di atas jaring. Dan terus saja disudahkan. Perhatikan. Apabila bola itu datang saja kepada pemain ini. Ya. Dia punya power begitu kuat walaupun sentuh tangan, dia punya apa touch tu, ya. Deflection dia begitu jauh keluar. Ball agak sukar. Dan disebabkan first ball itu jugalah menyukarkan Goldsmith untuk melakukan penyudah. Ya. Dia dah terkeluar daripada posisi tadi itu. Memang sukar untuk
masukkan bola kembali. Bagi floater yang agak menyukarkan dengan di hadapan jaring Goldsmith. Kemudian dari belakang kita menyaksikan Asri Muharia datang dengan pantas, buat dengan kuasa. Memang dia dengan Amotek lebih kurang sajalah. Dua-dua sama hebat. Kalau satu di sebelah posisi dua, satu di empat, KL Sharp tak tahu nak tangkap, siapa nak tangkap. Beruntung jika ada dua outside hitter yang mampu melakukan zaman sebegini. Satu lagi first ball yang agak menyukarkan. Satu tapping saja dan itu saja sudah pun cukup untuk memerangkap keseluruhan pasukan. Ya. Apabila dia ada dua pemain spiker yang utama di depan, semua tumpu kepada spiker itu. Dan lupa yang setternya sekarang berada di depan. Ya. Bijak daripada Adrian. Ya. Sabah yang sudah pastinya ingin dapatkan kejuaraan. Tapi Man, mata tak jauh Man. 8-10. 10-8. Dan fast attack yang terkeluar, tiada sentuhan yang dilakukan. Single block saja. Malamnya agak sukar untuk Andrew. Terus minta maaf. Kita saksikan daripada Sahdan. Set kedua ni memang banyak ya kesilapan servis daripada Sabah. Buang servis. Fast attack, adanya blocking. Yang kedua itu akan datang daripada Asri Muharia. Dua berturut-turut super spike yang dilakukan oleh Kapten Sabah. Walaupun ada dua blocker. Walaupun dua bloker, tiga bloker. Wow. Tiga bloker. Tetapi bloker itu tak rapat. Masih ada celah. Sini kata triple bloker. Ya. Masalah bagi. Tiga bloker boleh turun. Inilah menunjukkan kualiti spiker itu. Ya. First ball. Oh, terkeluar. Daripada Amontep yang ingin mengambil kesempatan daripada first ball yang sekali lagi agak jauh. Ya. Ya, kesilapan yang jarang-jarang dilakukan oleh Amontep. CP nak kena tangan Michael Chen. Amontep mencari placement saja. Mampu untuk melakukan clearance saja. Fast attack masih lagi dalam permainan. Goldsmith ada, dia ingin mencari touch out tetapi itu tidak dapat untuk dijumpai. Ya, kerana blocker lebih tumpu kepada diagonal. Tapi menarik saya lihat Amotek bukan saja main bola tinggi. Diperhatikan tadi ada dua situasi beliau lari masuk untuk fast ball. Kan satu lagi David McKenzie, dia datang dengan semangat untuk memastikan rakan-rakan pasukannya terus berjuang. Datangnya dengan servis baik. Amontek sekali lagi betul-betul di bahagian tengah dengan tiada sesiapa yang berada berdekatan. Pujian patut diberi pada setter. Tiada yang menjangka dia berani set ke belakang dalam kedudukan yang terdesak tadi. Ya. Itulah bijaknya. Adrian Tan Panghan. Back set walaupun ada masalah. McKenzie, oh. Tiada yang menjangkakan McKenzie akan terus menolak ke hujung. Dia salah faham tadi itu. Biasanya bola begitu, setter sudah lari masuk.
dan pemain di sebelahnya akan cover untuk posisi dia. Okey. Dia tak sempat pergi. Terlalu jauh di sebelah kiri. Bola senang. Oh, backline attack dapat diangkat oleh Cole Smith. Atensi. Agak mendatar pula spike yang dilakukan oleh David McKenzie. Sayang satu dig yang perfect yang cantik oleh Goldsmith tadi. Tetapi penyudahnya tadi mengecewakan sedikit. On tap. Siapa dia nak ni? First ball lebih baik. Tetapi setting itu terus masuk ke kawasan Sabah. Ya. Agak rugi? Rugi, rugi besar. Dalam naikkan first ball tu amat sukar, ya, kesilapan oleh setter ni tadi. Ya. Kita menyaksikan pertukaran untuk Kuala Lumpur Shark. Victor Wong masuk menggantikan David McKenzie. Ya, McKenzie direhatkan. Pastinya akan cuba untuk dimasukkan apabila benar-benar diperlukan nanti. Montek. Mujur keluar. Jika dilihatkan, semua nampak macam nak ambil tak nak ambil. Sebab bola tu kalau kita lihat tadi pun agak dekat dengan garisan. Jadi agakkan tu betul ke tidak? Bola ni masuk ke tak masuk ke? Nampak macam nak tengok sekali lagi replay ni. Nampak macam masuk. Kalau ada video dia akan minta challenge tu. Cantik first ball. Blocking. Tapi dapat diselamatkan oleh Amon Tap. Line. Walaupun set yang pertama tadi memasuki kawasan KL, tetapi recovery itu cukup baik. Inilah yang membezakan tim pertahanan yang lebih mantap, siapa yang lebih mantap, dan itulah akan membezakan siapa akan menang lepas ini. Sabah Rhino menunjukkan kualiti sebenar mereka. 20 spike winner. 20 ya, Man. Satu touch out. Mata pertama yang disumbangkan oleh Victor Wong setelah dimasukkan. Ya, Victor Wong masuk. Cara spike beza orangnya tak tinggi. Blocking pun dah salah baca. Kalau McKenzie, mereka dah tahu dah. Ya. Nasri. Wow. Bagilah siapa-siapa pun jadi spiker, hasilnya bola-bola padu sebegini. Ya, Man. Saya baru bersembang tadi dengan tadi Zuan. Saya kata pasukan Sabah Rhino ni seolah-olah dah main bersama dah lama. Walaupun mereka ada 3 pemain import, tapi bila mereka kombinasi mereka tu seolah-olah dah lama mereka berlatih. Ya. Dan kita dapat saksikan juga sebenarnya. Inilah pasukan yang memang betul-betul datang dengan mentaliti nak menang, nak memperbaiki apa yang berlaku ketika MVL. Lebih-lebih lagi mereka dalam MVL juga satu pencapaian yang membanggakan sebelum ini, tetapi kali ini mereka ingin mengambil kejuaraan pula. Rasa itu misi mereka kali inilah. Lebih-lebih lagi sebelum ini mereka berikan saingan yang baik kepada Selangor Lion. Kali ini mereka datang lebih lagi dengan import yang diperbaharui seperti ini dan aksi-aksi yang cukup memberangsangkan daripada pemain-pemain seperti Andrew, seperti Adrian, juga Asri. Dan 3 pemain import yang mereka beli ini memang berkualiti lah. Memang berkualiti. Sekarang ni, Man, saya lihat pasukan KL Shark saya harap tidak menjadi macam perlawanan pertama sekarang. Tinggal Goldsmith saja di dalam. Dan semua akan bergantung pada Goldsmith. Backline attack yang dipertahankan oleh Goldsmith, namun touch out. Dilihatkan ada Goldsmith, ada Yogesh jika
dia dapat untuk meneruskan mainannya di awal tadi. Set yang baik mencari Thomas Goldsmith. Spike pertama kali saya nampak Goldsmith dapat melakukan spike yang begitu tajam. Dia ambil satu lincungan yang cukup baik dengan kekuatan juga. Lama itu agak sukar dan kali ini blocking pula yang dilakukan gandingan Goldsmith dan juga Yorges. Satu lagi body shot kita perhatikan dari Amontep. Pantang dapat peluang, pantang dapat bola. Beliau ni sudah pun menghasilkan mata dari kesemua posisi spike. Biasanya 1-5 fast attack juga dah. Fast attack pun dia masuk. Jadi dia ni all round. Belakang kita perhatikan Goldsmith yang dapat untuk diselamatkan. Kesentuhan masih lagi dalam permainan, dibuka ke posisi satu namun adanya sentuhan yang terus saja masuk. Double block yang sekali lagi, tetapi perhatikan apa yang berlaku di sini. Ya, bola jauh daripada jaring dan dia cuba tip dan bola tu tengok rendah saja di paras net, mudah saja dihadang oleh Amotep tadi. Lagi pertukaran untuk Kuala Lumpur Shark. Menyaksikan Chung Kai Meng dimasukkan untuk baki set yang kedua ini dengan Sabah mendahului 4 mata. Belakang ada double block. Sekali lagi peluang yang kedua untuk Goldsmith dan dua kali juga dipertahankan. Ya, mantu yang saya katakan, saya harap KL Shark jangan mengulangi apa yang mereka lakukan dalam perlawanan sebelumnya. Asyik mengharapkan Goldsmith untuk serang. Dan pada kedudukan sekarang di depan sana, Amotep dengan ketikatkan yang bersama berdua. Nah, inilah kombinasi mereka yang mantap dan menghadang Goldsmith dengan mudah. Kadangkala Amotep datang dengan keluar daripada posisi, dia menjangkakan bola ni dia akan potong ke tepi side. Jadi dia mengambil peluang dan cubaan dan membuka tangan dengan harapan bola tu akan ke tangan dia. Itulah dari penting sebagai blocker. Fast attack sekali lagi tidak menjadi. Pinky Praset single block, tetapi daripada fast attack ini beliau ternyata dapat membaca. Sekarang di gelanggang mereka dapat tahu kalau bukan Goldsmith, Yorges. Satu lagi servis tajam dan satu lagi akhirnya menjadi apabila mereka memilih untuk mengubah spiker. Betul. Jadi spiker tu yang saya kata tadi, ketinggian berbeza, timingnya berbeza, itu yang blocker pun tak dapat bacalah. Ke terlalu tinggi mungkin. Mungkin sayang daripada Thomas Goldsmith memberikan satu game point. Ada 6 game point untuk Sabah Rhino mengambil set yang kedua. Floater agak menyukarkan tapi bijak kita saksikan. Itu Adrian. Adrian tengah tengok bola aja tu. Dia tak tumpukan perhatian. Tu dia. Kita perhatikan bagaimana
Konhan Amontep sekali lagi menamatkan set yang kedua ini untuk Sabah. Walaupun mereka kehilangan atau memberikan mata sebentar tadi, tetapi Amontep sekali lagi tidak mengecewakan untuk Sabah. Ya, Iman. Amontep peratusannya, kalau saya tak dapat statistik di mana peratusan beliau dengan suksesnya, dengan cubaan dia, kalau ada di sana. ...25-19 kemenangan untuk Sabah Rhino. Dan setia anda mahu kan, nampak seolah-olah hampir sempurna permainan mereka. Itu yang saya hairan. Adakah mereka sebelum ni sudah berkumpul bersama dan mula melatih kan? Tapi selepas ni game yang ketiga, daripada awal lagi, game pertama, kedua, bila mereka bermain tu seolah-olah mereka dah latih dan bersama dah lama. Persefahaman tu dah ada. Bola yang digemari oleh spiker, macam mana Amotep boleh melakukan spike yang begitu tajam, yang begitu power, semua berasaskan kepada juga kita tengok bola yang dihantar oleh set itu sendiri. Ya. Di set yang ketiga mulakan oleh Adrian Tan, tetapi sangkut sikit saja di atas jaring. Dia nampak formasi penerimaan bola tu agak besar dan luas ke belakang. Dia cuba buat satu bola perlahan dan mencuri satu mata di sana. Ya. Hampir berjaya. Namun, sekali lagi, apa yang masih tidak berubah ialah antaran yang baik dan kemudiannya disudahkan oleh figura ini. Ya. Terus meningkatkan statistik kejayaan dia. Ya. One on one dengan setter yang paling rendah di tepi. Macam mana nak hadang dia tu? Ya. Tak tersasar servis padu yang ingin dilakukan oleh Asri Muharia. Ya. Oh. Di situ mengenai penjaga garisan. Cubaan yang baik. Ya, Man, sebagaimana yang kita bincangkan sebentar tadi, saya kata saya nak lihat starting six set yang ketiga yang akan diturunkan KL Shah. Nampaknya Mackenzie masih direhatkan, Marvin masih direhatkan. Dan nampaknya Victor cuba untuk memberikan mata tersebut tetapi tidak menjadi. Ya. So, adakah Coach Suyofong KL ini sekarang mengambil kesempatan ini untuk mengetengahkan pemain-pemain yang baru? Ya. Pemain baru, pemain-pemain muda. Muda dan ketinggiannya juga tak begitu tinggi. Ya. Satu disadvantage. Tipping menarik tetapi the violation. Violation. Tapi kalau kata pemain-pemain muda, Sabah juga dibarisi oleh pemain-pemain muda jika dilihatkan di atas langgang ketika ini. Oh, fast attack baik. Ya, satu kombinasi yang mantap yang tersetel dengan Yoges. Ya, berkaitan dengan umur pemain-pemain Sabah, walaupun mereka muda tapi nampak kematangan mereka dalam sukan itu, nampak mereka dah lama bermain. Ya. Yoges. Mata yang ketiga untuk Kuala Lumpur. Pertama diangkat baik. Fast attack. Nana cuba untuk diselamatkan oleh Will Smith tetapi tidak menjadi. Ya, sebenarnya bola tadi pun dah terkeluar, the timing dah lari. Jadi dia sempat hanya sentuh bola tu saja. Itu pun mampu dapat satu poin. Ya. Jika dilihatkan dalam perlawanan ini merupakan pembuktian bahawa tak semestinya fast attack itu perlu padu. Tak semestinya.
Dia perlu hanya cepat saja dan placement bola tu ke mana. Yeah. Oh, masuk. Ya. Yeah. Ataupun, ya, yeah, masuk. Satu lagi servis berkualiti daripada Montep. Spiking baik, servis pun cemerlang. Lagi yang berikan masalah, tetapi ada peluang dapat untuk dipertahankan. Victor, satu tipping saja, cantik apa yang dilakukan, tetapi digging yang ingin dilakukan oleh Michael itu sedikit saja melencong. Dan lihat bagaimana Amotep, macam mana dia cari placing tu ke tempat yang kosong tu. Kanan dah mula dirasai oleh Kuala Lumpur Shark. 4 mata ketinggalan, 2 set ketinggalan. Satu lagi servis yang cukup Ace. Padu Ace. Apa yang beliau tak boleh buat? Meletakkan dirinya dengan 3 services. Seolah-olah dia ni tak ada kelemahan. Nak cari kelemahan dia tu, tak jumpa dia. Yeah. Time out. Top spin ke, ya, untuk mengelirukan formasi yang telah disediakan oleh pihak lawan tadi. Yeah. Itulah yang membuatkan Sabah masih lagi sempurna. Dan yeah, ada pertukaran oleh Sabah dengan Asri dikeluarkan, Syarizan Abdul Hatam dimasukkan, dan jersey nombor 5 untuk Sabah Rhino. Yeah. Sepadu sekali lagi. Victor tolakkan saja, tetapi terlalu ramai pemain di bahagian hadapan. Adanya satu blocking, namun libero dapat untuk menyelamatkannya. Dan satu lagi spike dengan lencongan yang cukup menarik. Kali ini dilakukan oleh Nuwadi Kitihan. Ya, Kitihan dengan sudut yang kecil, ya, angle sangat yang kecil, yet dia berjaya menurunkan, menjunamkan bola ke dalam gelanggang. Kredit terlebih awal kepada Sufri dapat menyelamatkan keadaan terlebih dahulu. Ya. Wow. Satu lagi servis yang menyukarkan Huang Tiong Ching. Saya macam tak percaya, Man, apa yang saya lihat sekarang. Macam tak percaya. Lawanan ini dah macam milik dia seorang. Walaupun bukan dia seorang lah. Ya. Wow. Tapi dengan dia satu orang tu yang membezakan pasukan tu. Yeah. Kali ini floater pula. IQ dia, IQ tinggi. Ini memang IQ tinggi. Dia ubah power kepada top spin. Okey. Top spin. Ya. Yeah. Dan bola turun cepat. Top spin. Ya. Yeah. Kali ini beliau banyak menyerang ke arah libero Huang Tiong Ching. Padahal libero ni libero yang berpengalaman, libero yang baik ni. Mm-hmm. Ya, akhirnya cuba untuk mengubah, yeah, menjadi satu lagi power serve, tetapi yeah, terkandas sedikit rendah. Yeah. Itu pun datang setelah beberapa ace. Dah, berapa bola dah dirasa dah tadi. Yeah. Mm. Ini ada anugerah untuk server terbaik. Mesti ada spiker terbaik. Oh, boleh, boleh ke seorang tu? Kalau begitu dia ambil MVP lah. Alamak. Tapi masih awal lagi. Masih awal dia. Kita masih awal. Lihatkan ramai pemain yang cukup baik seperti ini, tetapi kita menyaksikan Montep ini, yeah, berkemungkinannya pasukan yang masih lagi belum berhadapan dengan Sabah Rhino sudah pastinya akan cuba untuk mencari jalan, yeah, selepas ini. Back
attack pula. Mata pertama yang diperoleh oleh Syarizan. Ya, man, tengok bagaimana fast player di tengah tu membawa satu blocker bersama beliau dan settle dengan bijaknya. Ya, membuat satu set bagi buat satu pipe, ya, pipe attack daripada Sabah tadi. Kali ini blocking pula yang berlaku untuk Kuala Lumpur. Monster block. Double blocker dan menyaksikan Andrew dapat kesentuhan tersebut. Good block. Very good block. Tiga mata berturut-turut. Attack tidak menjadi, no spike. Sudah mula untuk mengumpul momentum ialah Kuala Lumpur. Ya, jangan-jangan ni eloklah KL Shark cuba kembali. Tirana juga baru dimasukkan, tapi setelah mereka mengubah spiker kepada Nuadi, berjaya untuk mendapatkan mata semula, menghentikan rentetan mata berturut-turut oleh KL Shark. Ya, man, Nuadi pun hanya dia buat placement je tadi, tak guna power pun. Baik, Victor dapat dipertahankan. Nantikan serangan yang dilakukan oleh Amon Tep. Posisi satu dari belakang itu terus. Ya. Ya, itu yang Aman kata dia, kenapa kadang-kadang blocker terbuka tangan. Yang ini dua-dua tadi tak ada buka tangan. Ya. Oh. Full set. The double. Ya. Setuhan yang dilakukan oleh Goldsmith. Goldsmith seolah-olah tak setuju dengan keputusan tu. Wah, agak mengelirukan. Kita sekali lagi adanya sentuhan lagi yang dilakukan. Amon Tep terus menyerang ke arah Huang Tiong Ching. Sekali lagi menunjukkan kekuatannya. Ya, bijak setter mencari sekarang ini tiga pemain hadapan KL Shark tu adalah yang tak begitu tinggi. Ya. McKenzie mungkin masuk balik, Iman. Ya, McKenzie masuk untuk menggantikan Chong Kai Meng. Untuk penghujung set yang ketiga. Setelah beliau direhatkan. Terus ingin cari di bahagian hadapan setelah formasi yang dilakukan oleh pemain-pemain KL Shark itu. Mana tadi itu? Ya. Di tengah. Dia cuba, tadi dia pun tolak pemain itu, suruh di depan sedikit, Goldsmith, supaya dia boleh tumpu pada untuk menerima bola. Fast attack. Satu setting yang cantik. Keadaan tadi telah menampakkan bahawa kepercayaan kepada pemain dia dan formasi itu, persefahaman antara pemain itu masih lagi belum cukup untuk KL Shark. Setek para mata-mata untuk Tirana. Menyaksikan Thomas Goldsmith cuba untuk membuatkan Kuala Lumpur Shark ini masih mampu untuk mengejar. Ya, bola itulah yang digemari oleh Goldsmith dan saya harap KL Shark memberi tumpuan banyak sikit pada untuk penerimaan bola pertama. Ya. Itu sudah pastinya akan memudahkan serangan-serangan yang ingin dilakukan. Sekali lagi serangan di belakang. Mana sekali lagi placement saja dilakukan oleh Konhana Montep. Setiap kali yang Montep ambil bola, 90% kejayaan dia. Ya. Oh. Ace yang tidak
jangka datangnya daripada Adrian Tan. Dalam satu servis, bukanlah servis yang paling kuat pun. Bolanya tak kuat. Mungkin bola tu basah. Dan cuba, ya, Yogesh, ya, Yogesh cuba membuat hantaran dengan setting, ya, tergelincir daripada jari beliau. Ya. Adrian, antara pemain terbaik bagi anda, beliau digantikan dengan Azri Izani Arman. Oh. Baik. Dan terus disudahkan untuk Kuala Lumpur Shah akhirnya memperoleh mata yang ke-10. Ya, dapat mengelakkan diri daripada blocking tengah. Seterusnya menyaksikan Kuala Lumpur Shah dengan mata berturut-turut kini. Masih lagi dalam permainan setelah dapat dipertahankan baik. Fast attack juga dipertahankan oleh Sufri dan itu membolehkan Sabah memperoleh mata seterusnya. Ya, Sukri dalam kedudukan yang tepat sekali, yang betul, dan rebound bola daripada blok. Beliau dapat naikkan balik bola dan lihat macam mana Amotep tolak saja ke tangan untuk touch out. Ya, bijak. IQ bola tanpa ditinggi. Tapi servis daripada Syarizan berkandas. Agak jauh. 7 mata yang membezakan. Serve out Sabah ada 18. Itu agak mengejutkan sebenarnya. Dan itu adalah satu spike out pula yang dilakukan oleh Nuwadi. Tersasar setelah lari dari blocking. Ya, dah habis. Transisi dah cantik sekali lagi. Ya, kesudahannya tak jadi. Pertama angkatan Syarizan. Nah, adanya blocking baik. Double block yang dilakukan. Kenzie dan juga Kian Hui bergandingan. Ya. Pada posisi inilah Mackenzie dan Kian Hui, dua pemain yang pengalaman dan tinggi. Posisi yang terbaik untuk menghadang Amotep. Berturut-turut untuk mereka. Kali ini servis yang cukup padu, lebih baik. Terus memerangkap Sufri Abdullah. Sabah masih lagi tidak mau panggil time out lah, walaupun sekarang tinggal perbezaan 4 mata saja. Thomas Goldsmith. Berapa servisnya memberikan masalah. Ah, tetapi itu bukanlah yang terbaik. Dia cuba untuk meneruskan momentum tersebut. Namun nasib tidak menyebelahinya. Tirana masuk semula. Tirana Kelana. Metiki. Pertama set. Dan satu lagi spike yang baik daripada Victor Wong. Ya, mungkin Amotep lompat terlalu tinggi. Bola tu kena di bahagian bawah tangan. Kita lihat sikit lagi. Ya. Boleh dikatakan 3-4 kali juga perkara tersebut berlaku. Baik juga. Fast attack dapat diselamatkan oleh Kian Hui. Paksa untuk melakukan clearance saja. Satu lagi fast attack. Kali ini disudahkan oleh TK. Dua fast attack yang memberikan masalah. Betul. Pujian pada Kian Hui yang pertama kali dapat selamatkan bola. Tetapi bijak settle dalam mereka tidak sempat untuk balik ambil balik posisi. Dia main bola pantas. Tak sempat lagi pemain pihak lawan untuk balik untuk buat adangan. Tempat yang sama. Tempat yang sama, yes. Oh, servis padu dilakukan untuk memerangkap Mackenzie. Satu ace dan ini merupakan ace yang cukup berkualiti. Yeah.
Time out KL. Time out KL. 5 ace untuk Amontek. 4 daripadanya dalam set ini. Dari sudut servis. Yeah. Kalau sebelum ini beliau hot dari segi serangan. Yeah. Dalam melakukan spike. Spike. Tapi kali ini masih lagi belum ada. Ya, three or nothing itu belum lagi diguna pakai. Ataupun mungkin tak nak pakai. Tak nak pakai. Nak main lama sikit. Oh, satu lagi. Bispo quality terus. Ada sentuhan daripada Victor tetapi terlalu panas untuk Victor. Kita lihat keyakinan Sabah sehingga berani keluarkan setter utama dan gunakan setter kedua. Ya. Itu keyakinan mereka. 6 ace. Cari ace yang ketujuh sebenarnya. Victor dapat diselamatkan. Dan sentuhan saja bijak, hampir saja memerangkap. Kita saksikan David McKenzie terus menamatkan servis-servis yang dilakukan oleh Amontek dengan spike tajam. Iya, lega, lega mereka. 23-17. Kenzi pula dengan servis beliau. Bola pertama baik. Tapping saja. Bijak dari TK. Ubah di salah-salah. Iya. Dah bijak. Kemudian sebenarnya Goldsmith dah cover situ dan nak naikkan bola. Tapi pemain nombor berapa tadi? Dia nombor 2. Dia pusing dan dia sentuh bola tu kembali. Ya. Satu mata lagi, Man. Ya. 24-17. Match point. Dan dikatakan 7 match point dengan servis Nuwadi Kititan. Satu lagi servis padu. Kesilapan yang dilakukan oleh Michael Chin. Dan Sabah masih lagi sempurna. 9 set dimenangi, 0 tewas. Termasuklah 3 pada hari ini. Sabah Rhino mengetepikan Kuala Lumpur Shark 25-15, 25-19, 25-17 untuk masih lagi dengan 3 kemenangan dan masih lagi sukar untuk ditumpaskan walaupun dalam satu set. Ya, nampaknya selepas game ketiga Sabah Rhino masih lagi pasukan yang perlu ditewaskan oleh mana-mana pasukan. Agak menariklah bila besok rasanya atau minggu depan mereka akan berjumpa dengan Selangor Lions. Mm-hmm. Saya jangkakan perlawanan itu akan lebih hebat. Ya. Aksi yang cukup-cukup menarik kita saksikan. Kuala Lumpur Shark mereka cuba untuk memberikan cabaran tetapi Sabah Rhino ternyata cukup berbisa. Berapa jika kita nak ceritakan tentang seorang pemain atau dua pemain. Satu setter Adrian, satu lagi Amontek ni dalam perlawanan ni lebih-lebih lagi. Ya, kita tengok Amontek dengan Adrian. Sebagaimana saya cakap lebih awal tadi, pasukan tu bukan kata ni dua saja. Amontek ialah pemain yang di dalam sana yang paling menyerlah dan dialah yang menyumbangkan paling banyak mata untuk pasukan Sabah Rhino. Tapi yang saya lihat bagaimana kedua-dua pasukan ini ada persefahaman yang begitu mantap ya, sehingga kan Adrian sebarang bola dibagi pun Amontek dapat memungut mata siapa mana-mana spiker pun. Tapi kalau dilihat kombinasi antara Adrian dengan Amontek tadi, sama ada bola cantik ke tak cantik. Jadi akhirnya kesimpulannya kualiti pemain itu sendiri. Ya, Amontek punya quality ialah satu one up lah kalau dibanding dengan pemain yang lain. Ya, jadi begitulah untuk kemenangan 3-0 Sabah Rhino ke atas Kuala Lumpur Shark. Servises 9 dengan 6 daripadanya datang daripada Amontek. 37 spike winner berbalas 17. Dan Kuala Lumpur Shark dengan lebih banyak lagi kesilapan. 42 error berbalas 30 untuk Sabah Rhino menang dengan straight game.